Bang, boleh nanya? Ya. Dengan Abang siapa ini? Edi. Edi. Ya. Bang, ini Pak Anies ya untuk kunjungan kali kedua ya? Dia ya, beliau kedua kali. Ya. Kedua kali ya? Ya. Nah, untuk kali kedua ini beliau kunjungan beliau ini menurut Abang ini gimana nih sosok beliau sendiri? Alhamdulillah sosok beliau ini menceriakan orang di sini. Menceriakan ya. Orang di sini. Ya. Emang selama orang di sini enggak ceria, Bang? Emang ceria. Menceriakan ya, lebih menceriakan. Lebih menceriakan. Lebih menceriakan. Nah, dulu sebelum-sebelum ini Abang sudah pernah ketemu beliau belum? Belum. Belum. Dulu pernah kesini tapi enggak ketemu. Enggak ketemu. Hari ini alhamdulillah bisa foto bareng. Bisa foto bareng. Pak Anies. Pak Anies. Harapan ke depannya gimana Bang untuk Pak Anies sendiri? Harapan ke depan mudah-mudahan jadi sosok yang terbaik buat Indonesia. Buat wajib. Indonesia, wajib. Berarti Abang berharap nih untuk penduduk Baduy sendiri ya. Yeah. Kenapa berharap beliau jadi presiden? Apa tuh? Apa ingin ada perhatian lebih lagi atau gimana untuk lebih masyarakat? Lebih aman aja sih. Lebih Indonesia dan ke depannya lebih aman. Lebih aman ya Bang ya. Abang yakin sama beliau? Yakin. Yakin. Biasanya Abang lihat dia beliau tuh dari mana, Bang? Paling dari TV atau dari HP aja. Dari HP aja. Kalau isu-isu yang negatif yang disebarkan terhadap beliau, Abang percaya nggak sih, Bang? Kalau isu-isu enggak sih. Kalau gitu kan enggak percaya. Enggak percaya ya. Abang udah ngelihat juga sosok dia sendiri ya, seperti apa. Iya. Ya, Bang, makasih, Bang. Doain saja dah. Oke. Yang terakhir nih. Apa sih ada pesan-pesan buat beliau? Mudah-mudahan kalau beliau kepilih, saya sudah jadi kesini lagi. Kesini lagi ya, amin. Oke, makasih ya Bang ya. Nama siapa ya Bang? Asman. Asman, asli Badi. Tinggal di sini Bang? Di kampung Karketuk 3. Oh, oke. Okay. Gimana? Udah hadir ke sini, ke Baduy. Dengan keadaan lancar, aman. Menurut Abang sendiri sosok beliau itu seperti apa sih Bang? Setelah melihat aslinya? Mantep. Mantep. Gagah. Gagah ya? Ya, paling kadang-kadang lihat di TV doang paling. Sekarang udah alhamdulillah lihat langsung. Ya. Kalau untuk presiden gimana Bang? Abang semangat? Mudah-mudahan. Mendukung gak? Pasti. Pasti ya? Kenapa Abang mendukung beliau Bang? Semakin maju gitu. Semakin maju ya. Ini. Untuk perhatiannya terhadap warga Baduy sendiri, ada harapan nggak sih Bang? Mudah-mudahan gitu. Diperhatiin itu ya. Iya. Oke, siap. Dengan Abang Albert nih? Pak Kasman. Pak Kasman. Iya. Oke, terima kasih Bang ya. Bang, boleh nanya sedikit terkait kunjungan Pak Anies Baswedan sendiri ke sini gimana Bang? Ya, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang. Tepatnya di Karuketuk 1, Baduy, Desa Kaneket. Ini Pak Anies bisa silaturahmi ke Kampung Baduy. Ya tentunya kami, saya atas nama masyarakat Baduy juga ucapkan terima kasih banyak bisa ketemu langsung sama warga. Sosok beliau sosok yang ramah, sosok yang bijak, sosok yang mempunyai karakter yang berbeda. Untuk jadi pemimpin RI sendiri itu gimana Bang menurut Abang? Cocok gak tuh? Kalau menurut Abang sendiri pribadi ya? Itu kembali ke pada waktunya dan Gusti masih jelas makasa ya diparengkan diberikan apa kesempatan untuk memimpin ya. Harapan warga sini ya Baduy sendiri apa tuh terhadap beliau? Ya beliau ya dengan datang di sini bagaimana kita tadi saksikan bersama ya silaturahmi melihat kondisi situasi Oke, terima kasih ya Bang ini jalan ya, dengan Abang siapa sih? Mau Pak Mursyid. Pak Mursyid. Ayah Mursyid ini ya. Oh, Ayah Mursyid. Oh, oke, maaf. Terima kasih. Pak.
izin pamitan kami ya. Salam buat semuanya. Tulisin aja nama sama nomor. Ya bang, makasih. Dikasih apa sama bapak tadi? Hah? Dikasih apa sama bapak tadi? Buku. Ya, dibaca ya. Wah, lagi asik nih. Lagi baca. Hah? Dikasih buku apa sama bapak tadi? Senang gak dapat buku? Hah? Senang. Siapa namanya? Sartin. Hah? Sartin. Sartin. Kamu? Andre. Masih, udah sekolah? Sekolah. Hah? Sekolah. Oh, tak. Baca bisa ya? Gimana kamu? Dapat buku gambar suka? Kamu tahu tadi siapa yang kasih? Pak Anies. Pak siapa? Pak Anies. Pak Anies itu siapa? Calon presiden ya. Baik orangnya. Senang kamu ketemu sama dia. Nama kamu siapa? Salva. Belum sekolah juga? Belum ya? Hah? Oh, orang ya. Oh, kasih. Kamu dapat buku juga? Senang. Siapa yang kasih? Pak Anies. Oh, kenal ya sama Pak Anies? Baik enggak dia? Baik ya. Kasih ya. Buku nomor 5. Nomor 5. Geser.